satu kan udah lama gak nyanyi di apa? Gak nyanyi serius. Terakhir nyanyi serius itu biasa terakhir nyanyi serius tahun baru rumah Noah. Abis itu kan gak ada lagi. Di sini baru nyanyi lagi. Selama ini 8 bulan. Astaga, iya benar. Jadi pas lihat penonton tuh kayak habis itu banyak ini apa? Banyak actingnya. Iya. Apa namanya kayak harus dari sini terus jalan ke sini terus naik ke kursi terus ditarik ke atas gitu. Itu deg-degan banget sih. Sama nyanyinya nggak pakai mic? Iya. Jadi kita cuma pakai. Itu pertama kali aku belum pernah loh sebelumnya. Udah pernah tapi belum pernah di video. Ini sempat pertama kali aku pakai mic Agnes Monica ya. Jadi kayak oh ternyata susah banget ini pakai. Berhasil. Tapi semua yang kita latih itu berhasil ya. Meskipun pas diannya salah. Tahu apa lah namanya juga live. Terus gitu apa namanya pas aku mau naik mobil, naik motor. Oh iya. Naik pas naik motor, roknya kan gede banget. Ini salah sih. Gak pernah naik motor ya Pak ya. Ini salah sih buat naik motor. Ini salah. Mana di sini? Gue digoncengin depan rumah ya. Pancoran. Maksudnya di Pancoran kita makan kerak telur dulu. Satu musik. Bangganya mengisi acara di Lontol. Iya, seperti apa di sebegian banyak mungkin penyanyi gitu. Kalian kan terpilih berdua. Iya, rame banget ya yang di malam ini ya. Tapi yang aku suka itu kayak semua orang tuh apa namanya tumbuh bersama RCTI gitu. Kayak aku pertama kali nyanyi buat RCTI zaman dulu masih apa ya? Teman-teman kita Fitri lah apa. Dari pertama kali dari nada-nada cinta, dari nada cinta. Kamu tahun berapa? Itu saya masih pakai baju SMA sih. Kamu dulu? Pertama kan Ocha itu masih sekolah udah nyanyi. Iya, Ocha waktu SMA iya, udah nyanyi. Iya betul, jadi dia duluan. Terus, tapi enggak pas kamu pertama kali tampil di RCTI itu. Wow. Tahun berapa? 2002? 2002 ya? 2002 ya. Tadinya disuruh ngomong tapi ditutup mulutnya jadi nggak apa-apa. Soalnya dia kayak aku nggak tega pas dia ngomong.
genre aja ya. Berarti enggak. Ini kan banyak yang banyak yang baper, banyak yang support. Termasuk kamu ya? Tadi gini. Gemes banget. Kalian support kalian berdua nih. Gimana nih tanggapan netizen support kalian berdua gitu. Karena kita memang netizen itu memang selalu mendoakan ya. Yuk, terima kasih. Makasih banyak. Bagus doanya. Dengerin lagunya. Itu dia. Ya pasti itu dulu. Dan karena kita single-single, mungkin jadi kayak selalu di Tapi aku berarti kemungkinan ada sih kan? Masa lu tanya di sini? Gimana ceritanya? Menjadi apa nggak jadi? Siapa yang tahu? Ya mungkin tanya ke kita dong. Tanya sama temennya. Tapi nggak menutup kemungkinan kan? Kalau yang ngarep ya. Gimana sih? Pokoknya yang pasti kalian pakai dulu lagunya. Tapi ngerasa frekuensi gak sih kalian? Frekuensi nyambung. Iya nyambung. Aku baru menyadari kalau dia tuh kocak. Tapi lo gak yang kocak dulu kayak enggak sih, bisa anak-anak band doang yang tahu biasanya. Ya iya, kan jarang bercanda kan. Karena orang tuh sekarang cool gitu ya. Kayak wow, Ariel cool gitu. Lama-lama, wow, Ariel ngecek. Cuma 5 tahun pertama aku langsung baca sekali dia bercandaan Facebook. Saling mengagumi gak sih kalian? Iya, pasti. Ya, ya, ya. Ocha, itu yang gue gak tahu terakhir itu adalah bahwa memang dia teliti. Kalau kita lihat kan Ocha sebagai penyanyi dua, ternyata enggak. Ternyata dia punya banyak pertimbangan-pertimbangan dalam karirnya. Jadi bukan cuma sebagai penyanyi, tapi juga perencana. Termasuk perencanaan promosi, perencanaan itu. Wow, oke. Okay. Ini well, apa istilahnya, dipikirin banget. Sesuatu yang baru berubah. Ya. Tapi yang ngerasa cocok gak sih kalian berdua? Waduh bahaya. Enggak, kalau kita lagi komunikasi, ngobrol, terutama kan sejauh ini tuh banyak enggak. Kita juga banyak ketemu kalau lagi penjurian, lagi apa. Iya, dulunya kan awalnya gitu ya, kira-kira penjurian atau segala macam. Kalau enggak cocok dari awal itu mungkin malas juga mau kolaborasi. Ketemu lagi, malas deh gitu kan. Iya gitu, cocok banget. Fun fact soal The Hoja, gue lah. Fun fact-nya? Oh. Aduh, jangan. Fun fact apa ya? Fun fact. Hoja lu ngecat? Gitu orangnya sebetulnya, fun fact-nya. Tapi semua orang kan tau deh, kalau kamu tuh orangnya detail banget. Itu gak fun kayaknya. Dari fun fact-nya. Oh, fun fact-nya buat aku. Ya itu dia suka lucu. Aku juga gak nyangka gitu. Kayak misalnya dia ternyata kayak gak mau ngikutin Jerman. Tapi dia juga ikutan juga. Kayak misalnya ya jalan. Ya dia, itu dia. Aduh, tapi jalan ya deh, ya ikut juga. Itu seru, terus yang keduanya lagi sebetulnya dia itu ternyata kan dia baru pindahan rumah ya. Dia itu kayaknya kurang tidur deh orangnya. Karena hari pertama dia pindah, aku kesana itu kosong. Hari ketiga udah penuh barang. Hari ke seminggu abis itu tuh Udah rapi banget. Kayak, kamu kayak udah tinggal 2-3 bulan di sini. Kan pengangguran, udah namanya gak mantu. Aku gak tau, kita harus tanya Wahyu ya. Amel, fun fact Ocha itu juga udah kelihatan sama orang, dia dulu kan gak jahil. Memang tukang bercanda. Pas lagi penjurian juga bercanda terus. Apalagi ya? Panjang.